Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ananda kelas 5? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, selalu baik-baik saja di rumah Ketemu lagi dengan Ustaz Abrar dalam pembelajaran matematika Alhamdulillah pada hari ini Ustaz akan melanjutkan materi dari yang kemarin Kemarin kita membahas tentang contoh-contoh daripada Volume kubus dan balok. Insyaallah uh, pada hari ini kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah. Ini kita sangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari insyaallah. Sebelum itu marilah kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda uh, Ustad akan selalu menyangkut paut pada nilai islamisasi pada pembelajaran ini, yaitu pada Surah Al-Qamar ayat 4. Nanti Ananda bisa buka di dalam Al-Qurannya. Soalnya, uh, ustad akan membahas satu persatu daripada contoh soal ini. ya uh, Bagaimana kita menyelesaikan soal-soal kehidupan sehari-hari? Kita rubah ke dalam bentuk matematikanya. ya Di sini ada sebuah kolam berbentuk balok. Ingat, balok ya, garis bawah ini balok Dengan ukuran panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 2 meter Berapa liter? Ingat, liter Nah, pertama-tama adalah kita akan mengetahui, eh, diketahui dulu ya, diketahui Diketahui panjangnya itu 4 meter Lebarnya 3 meter Tingginya 2 meter Oke, okay. yang ditanya adalah berapa liter, berapa li liter, ya. Oke, okay. baik. Perlahan kita jawab. Yang pertama adalah uh, kita kalikan dulu, kalikan dulu uh, rumus uh, volume balok. Mati. Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 4 kali 3 kali 2. 4 kali 3 berapa? 12. 12 kali 2, 24 Apa? meter pangkat 3. Oke, okay. 24 meter pangkat 3 ini kita akan rubah ya. 24 meter pangkat 3. Kita rubah ke dalam uh, desimeter pangkat 3 desimeter pangkat 3 berarti dikali seri 1000 berarti 24 dikali 1000 berapa dia hasilnya adalah 24.000 apa desimeter pangkat 3 nah ya. dis, berarti kan ingat 1 desimeter pangkat 3 itu sama dengan 1 liter berarti kalau dia li, liter Oke. Okay. Ya, itu contoh soal nomor 1. Sa Baik, Ustaz akan membahas tentang penyelesaian nomor soal nomor 2 ya, penyelesaian pada nomor 2. Oke. Okay. Sekarang ingat, kedalamannya adalah 50 cm. Berarti ingat diketahui berarti S nya adalah 50 cm ditanyanya itu adalah uh, berapa liter ya berapa liter juga sama oke tinggal dijawab jadi gunakan rumus volume kubus PK sama dengan 50 kali 50 kali 50 karena di sisi kali sisi kali sisi lima kali lima, dua puluh lima dua puluh lima kali lima, seratus dua puluh lima tinggal nambah nolnya tiga ini sentimeter pangkat tiga, bagaimana kita rubah ke dalam tadi, desimeter berarti dua belas, seratus dua puluh lima ribu, itu kita bagikan dengan naik satu tangga ke desimeter bagi seri, bagi seribu ni, tinggallah dia seratus dua puluh lima Desimeter pangkat T, 3. Sama juga dengan 125 li liter. Nanda gimana? Nanda bukan? Bagaimana uh, memahami atau uh, menjawab soal cerita ini kita rubah ke dalam bentuk matematika. Mungkin uh, demikian dari Ustadz. Nanti insya Allah akan dilanjutkan pada video-video berikutnya. Semoga lebih asik lagi, semoga lebih menyenangkan lagi. Baik, usah tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi alamin. Doa kabaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu ala ilaha anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.